Hai semuanya. Berbagai fenomena alam yang hadir di hadapan kita bisa saja menghadirkan sesuatu yang mencengangkan dan tak biasa, bahkan di waktu yang tak terduga. Namun ada juga fenomena yang tak biasa yang sempat terekam kamera seperti berikut ini. Nah guys, beberapa waktu lalu warga India digagetkan dengan fenomena alam yang mengerikan. Diketahui awalnya warga sekitar mendengar suara gemuruh di sekitar sungai. Warga yang penasaran akhirnya beramai-ramai menuju ke lokasi tersebut. Dan ternyata fenomena mengerikan tersebut terjadi. Tiba-tiba tanah di pinggiran sungai itu ambles dengan sendirinya. Terlihat dalam beberapa video amatir yang dibagikan di media sosial, warga tampak terperangah melihat kejadian tersebut. Terlihat sebuah pohon yang berdiameter cukup besar hilang dan amblas ditelan sungai tersebut. Nampaknya warga yang melihat kejadian tersebut tak terlihat takut. Bahkan mereka mendekat ke lokasi kejadian dan merekam dengan ponsel mereka. Dilansir dari beberapa sumber, peristiwa itu terjadi lantaran adanya erosi yang terjadi di Sungai Gangga, India. Dikatakan bahwa peristiwa seperti itu sering terjadi di sederetan Sungai Gangga. Oleh karena itu, warga yang melihat peristiwa itu tampak biasa saja. Waduh, kok bisa sih mereka nggak takut? Kalau Mimin sih udah lari duluan tuh. Dan nampaknya kejadian serupa juga terjadi di India. Terlihat dari kerumunan warga malah mendekat dan merekam detik-detik fenomena longsor di tepian sungai. Terlihat pula warga malah asik menyaksikan dan mengabadikan kejadian mengerikan itu. Tanah yang ada di pinggiran sungai itu tiba-tiba hilang ditelan sungai tersebut. Biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk sebuah pulau bergerak atau berpindah, namun pulau ini bergerak hingga menabrak daratan dengan kecepatan yang bikin kita melongo. Peristiwa tak terduga ini terjadi di salah satu resort di negara Uganda. Pulau seberang di tempat mereka berdiri, tiba-tiba menabrak pulau di seberangnya. Kejadian tersebut sempat diabadikan oleh pengunjung resort, dan dalam video tersebut terlihat jelas pergerakan pulau yang secara perlahan bergerak dalam hitungan menit. Terletak di tengah Danau Victoria, pulau yang disebut Floating Island ini memang dapat bergerak dengan bebas. Awalnya pulau ini menyatu dengan daratan lainnya. Namun karena abrasi membuat daratan tersebut terpisah. Meskipun terus bergerak, pulau ini ternyata masih dihuni oleh salah satu suku di wilayah tersebut. Nah guys, gimana nih pendapat kalian tentang fenomena tersebut? Tulis komentar kalian di bawah ini ya.